Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup ini terkadang rumit juga, tapi terkadang sederhana. Tergantung bagaimana kita hidup. Ya, saya tahu di dunia ini banyak persoalan. Kita semua tentu mengalami persoalan kita masing-masing. Bentuknya saja yang berbeda-beda. Ya. Tetapi saya cuma mau ingatkan kita memiliki Tuhan. Seperti pemazmur berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Saudara, jika kita sedang dalam kesesakan, diperlakukan tidak adil, atau dibully, difitnah, bahkan ditipu sampai bangkrut. Ingat ya saudara, jangan sampai semua itu mengubah kita menjadi monster, lalu jahat, melakukan pembalasan dan sebagainya. Jangan. Ingat, kita anak Allah yang Maha Tinggi. Tempat perlindungan kita hanyalah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia lain. Tempat perteduhan kita adalah Yang Maha Tinggi, saudara. Bayangkan, saudara. Tempat perteduhan kita adalah Yang Maha Tinggi, kata pemazmur. Mestinya kita juga begitu ya. Kalau aku berteduh kepada Yang Maha Tinggi, maka jiwaku tenang. Maka aku terlindungi dengan sempurna. Maka aku sangat dikasihi Tuhan. Demikianlah kita harus hidup. Di tengah-tengah persoalan dunia ini, tapi aku berteduh kepada Yang Maha Tinggi. Karena aku suka dekat Allah. Meskipun ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang kita belum mendapatkan jawabannya, tetapi yang terpenting adalah kita harus, kesukaan kita haruslah dekat Allah saja, sehingga semua pertanyaan itu nantinya akan terjawab sendiri. Saudara, jangan pernah down atau depresi atau frustasi karena persoalan dunia ini. Lewati saja, saudara. Karena ada kita bersama Tuhan. Kasihnya Tuhan itu sempurna loh, saudara. Jangan fokus kita teralihkan pada persoalan-persoalan. Fokus tetap saja di atas. Suatu hari aku akan bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu aku tidak boleh menyimpang ke kiri ke kanan hari ini, apapun masalahnya. Berserah saja sama Tuhan, saudara. Ya, tempat perteduhan kita adalah Yang Maha Tinggi. Bahkan Roh Yang Maha Tinggi, Roh Allah ada dalam diri kita sekarang ini, yaitu Roh Kudus. Tenanglah, saudara. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin.